Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita sudah masuk ke tema yang ketiga, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Sebelum mulai belajar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian tahu tidak? Hewan langka yang ada di Indonesia ada apa saja? Yang pertama ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau. Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, sesuai namanya. Keberadaan harimau Sumatera semakin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Perusakan habitat adalah ancaman terbesar terhadap populasi harimau Sumatera. Yang kedua, burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia. Burung yang indah ini berasal dari Papua. Burung cendrawasih dijuluki sebagai burung yang berasal dari surga. Karena keindahannya itu ya. Burung cendrawasih jantan dikagumi karena keindahan warna-warna bulunya dan dipergunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Burung jalak Bali. Ya, burung jalak Bali dikenal sebagai burung kicau periangan yang berasal dari Bali, dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Burung jalak Bali dilindungi oleh pemerintah karena jenis burung ini hampir punah akibat penangkapan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kelebihan burung jalak Bali antara lain, mempunyai warna tubuh yang sangat indah karena dibalut dengan warna putih, kecuali di bagian ekor, yaitu ekornya berwarna hitam, dan di bagian pipi berwarna biru cerah, dan di bagian kakinya berwarna abu-abu. Cantik sekali ya warna burung jalak Bali ini. Kupu-kupu, siapa di sini yang suka melihat kupu-kupu? Ya, kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur ulang hidupnya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun. Telur menetas setelah 5-10 hari dan menjadi ulat. 2 minggu berikutnya, ulat membentuk kepompong. Kepompong bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Setelah itu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu adalah hewan penyerbuk terbesar kedua di dunia setelah lebah. Dari ribuan jenis kupu-kupu, ada sekitar 20 jenis yang termasuk kupu-kupu langka dan dilindungi. Contohnya kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap peri, dan kupu-kupu sayap burung surga. Penyebab kepunahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi. Usaha pelestarian hewan sudah menjadi tanggung jawab setiap warga negara untuk menyelamatkan keberadaan hewan dan tumbuhan di dalam hutan. Jadi saat kita sedang menjaga hutan, melestarikan hutan, kita juga sedang melestarikan hewan langka. Jadi hewan langka kita yang kita miliki tidak punah. Setiap negara mempunyai peraturan dan undang-undang. Undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan liar sehingga tidak mengalami kepunahan. Inilah contoh hewan-hewan liar yang terancam punah. Dan ini contoh tumbuhannya. Ini harus dilindungi supaya tetap ada dan terjaga. Isi dari undang-undang tersebut antara lain hak, kewajiban, dan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagi warga negara yang berjasa melestarikan lingkungan, pemerintah memberikan penghargaan yang disebut Kalpataru. Jadi ada penghargaan untuk orang-orang yang berjasa melestarikan lingkungan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Hewan peliharaan apa yang kamu punya di rumah? Nah, tahukah kamu kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan kita? Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yaitu yang pertama, pastinya memberi makan dan minum yang cukup, memberi tempat tinggal yang layak,
mengobatkannya jika sakit, dan membersihkannya atau memandikannya. Jadi hewan peliharaan kita tetap bersih dan sehat. Selain itu, kita juga punya hak atas hewan peliharaan kita. Hak untuk melepasnya ke alam bebas, hak atas hasil ternaknya, dan bermain dengan hewan peliharaan. Kalian tahu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Jadi kalau bahan-bahannya besar harus dipotong-potong atau menggunakan serpihannya. Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas warna, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, kertas, atau bisa juga kayu. Seperti inilah contohnya. Katak. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Jadi, tidak hanya di darat, dia juga bisa di air. Yang membedakan jenis katak yang satu dengan yang lainnya adalah tempat hidupnya, warna kulitnya, bentuk tubuh, dan ada tidaknya racun pada selaput kulitnya. Jadi ada katak yang beracun, yang berbahaya, dan ada katak yang tidak berbahaya atau tidak beracun. Katak memiliki telinga yang disebut timpanum, yang terletak di belakang mata. Katak dapat menghasilkan suara yang berasal dari kantong suara elastik yang akan diisi udara. Jadi inilah alat pendengaran katak, ya, di belakang mata, dan inilah kantong suara elastik. Sekarang kita lihat bagian-bagian tubuh burung. Paruh yang pertama berfungsi untuk mengambil makanan. Ini dia paruhnya. Sayap berfungsi untuk bergerak terbang. Yang ini ya. Ekor berfungsi menjaga keseimbangan saat terbang. Cakar untuk mencengkram mangsa atau untuk bertengger di dahan pohon. Kalian pasti pernah ya melihat burung sedang bertengger di salah satu batang pohon. Mata fungsinya untuk melihat dan bulunya untuk menutupi tubuhnya. Selanjutnya mari kita lihat bagian-bagian tubuh iguana. Ada yang pernah melihat iguana di sini? Yang pertama, iguana memiliki mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kalian bisa lihat ya di situ nomor 1, yaitu mulut iguana. Yang kedua, duri di punggungnya berfungsi untuk membantu terlihat besar untuk menakuti musuh. Yang ketiga, ujung ekor berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Jadi kalau ada musuh, iguana ini akan menyerang dengan ekornya. Jari kaki berfungsi untuk berjalan. Gelambir berfungsi untuk melindungi diri. Gelambir ini diperpanjang ketika iguana merasa terancam dan membuat dirinya terlihat besar dan menakutkan. Jadi gelambir di nomor 5 itu bisa dibuat lebih besar. Jadi seolah-olah iguana ini bisa membesarkan dirinya. Dan yang terakhir, yang ke-6, warna hijau. Warna hijau iguana berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa juga berkamuflase karena warna tubuhnya hijau, jadi dia bisa mengikuti suasana di sekitarnya. Misalnya dia bersembunyi di rumput-rumput, jadi si iguana ini tidak bisa terlihat oleh musuhnya. Mari kita bahas perbedaan laba-laba dengan kumbang. Laba-laba. Yang pertama, laba-laba tidak memiliki sayap ya. Mempunyai 2 tubuh, 2 bagian tubuh. Bagian depan adalah gabungan kepala dan dada, serta bagian belakang adalah perut. Memiliki sepasang mata berlensa tunggal, memiliki 4 pasang kaki dan bernapas dengan paru-paru buku, dan tidak memiliki antena. Ini dia gambar laba-laba. Kumbang mempunyai 2 sayap, mempunyai 3 bagian tubuh yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki sepasang mata berlensa majemuk, memiliki 3 pasang kaki, bernapas menggunakan trakea, dan mempunyai antena. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai berjumpa
di pembelajaran tematik selanjutnya. Terima kasih.